Nusa. Kemudian yang saya hormati pula prestasinya di tahun 2020, di mana dianggap sebagai salah satu direktorat yang paling banyak menyelesaikan kasus korupsi yang melimpahkan ke kejaksaan. Total di tahun 2020 ini ada 31 kasus, di mana 18 kasusnya itu dilimpahkan oleh Polda Kalimantan Barat. Kemudian sisanya itu ada 13 dari masing-masing Polres. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua karena hadir di direktorat kami. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan situasi yang pandemi ini, ya, semua serba keterbatasan. Semua tahu yang pandemi ini, namun demikian Direktorat Kriminal Khusus Kalimantan Barat tetap melaksanakan tanggung jawabnya, tetap melaksanakan kewajibannya, melakukan penegakan hukum, melakukan pencegahan. Ya. Untuk perkara-perkara berkaitan dengan kekayaan negara ini, untuk khusus kasus Tipikor, ya, kita mengalami kenaikan sebanyak hampir 100%. Ya. Kalau dilihat di sini, ya, kita bandingkan di tahun 2019, ini Tipikor nih yang tarifnya 7 tahun 2019. Tapi di tahun 2020 kita menangani sebanyak 18. Ya, ya ini hampir sekitar 200%, ya. Begitu juga dengan perkara Cyber. Ini ya, ini juga mengalami kenaikan karena mungkin kondisi atau situasi atau saat ini lagi adanya pilkada, ya, berkaitan dengan perkara Cyber mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ya. Ini tahun 2019 ini 35, 2020 hampir 50 lebih. Yang mengalami penurunan adalah perkara-perkara Tipitek seperti tambang dan geologi. Ya. Tambang ini tahun 2019 ini ada 39, tahun 2020 ini hanya 29. Tapi krim totalnya kita naik. Ya. Jadi ini malah ditunggu bukan karena kinerja kita yang lemah, tapi ada upaya-upaya. Ada upaya-upaya seperti upaya-upaya pencegahan yang kita laksanakan secara masif bersama instansi terkait. Ya. Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan, Dinas Perkebunan, Pertanian, semua kita libatkan dalam menangani peti ya, di wilayah Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah ini mungkin ada dampaknya. Ya. Kita bersinergi bersama instansi terkait. Dan itu pernah kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Ya. Kita sama-sama mencari solusi bagaimana ini penanganan peti bisa diselesaikan secara permanen. Ya. Bukan secara parsial, tapi secara permanen ya ini. Dan itu sudah salah satu strategi yang Bapak Kapolda canangkan seperti ini.